Oke, nice. Nice, biar apa namanya? Buat kamu yang ingin top up game Pocket and Coming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Pocket and Coming server 21 ya, dan ini adalah akun White Ampas Gaming ya, alias Ampas Gaming yang VIP 12. Oke, sekarang ini tanggal 2 ya, udah tanggal 2. Ini tanggal 2 atau tanggal 1 ya? Ini kayaknya tanggal 2 dan apa namanya? Lucky Cat itu paling enggak tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Tanggal 7 atau tanggal 8 itu. Antara tanggal segitulah, itu kurang lebih besok Jumat, dan ini berarti masih ada waktu 5 harian lah, 5 hari 6 hari ya, 5 hari 6 hari. Tapi diamondku 2000, dan katanya kalau nggak salah VIP 12 karena bisa gacha Fortune Cat itu 5 kali kan. Nah, kalau kalian VIP 5 itu tambah sekali jadi 6 kali. Kalau kalian VIP 7 itu bisa sekali lagi jadi 7 kali, dan kalau kalian VIP 10 itu bisa 8 kali. Ya, karena aku VIP 12 sekarang ini harusnya bisa 8 kali ya. Dan 8 kali itu butuh 20.800, men. Itu yang aku nggak mampu. Ini kayaknya nanti aku nggak bisa deh. Kayaknya Fortune Cat aku nanti skip ya, semampunya aja, sedapatnya aku nanti berapa gitu, Cok. Tapi kalau misal emang nanti cukup sih, alhamdulillah, Cok. Tapi kayaknya nggak bakal bisa ya. Nah, you have a real time match battle in a PvP. Reconnect now. Loh. Ntar. Ini kenapa? Apakah bisa? Enggak bisa ya, tetap belum bisa. Bentar, kita lihat PvP arena. Enggak tahu tiba-tiba kenapa tiba-tiba kayak gitu loh. Apakah bisa gitu? Ranking belum ya, belum ada yang main sama sekali, belum ada. Mau reconnect juga enggak bisa, enggak tahu ini gara-gara apa ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalian kalian aku warning aja, aku warning. Jadi persiapin aja, jangan make diamond dulu gitu, simpan, karena Fortune Cat sebentar lagi. Kecuali emang kalian mau top up ya, kalian mau top up nanti, aduh, pakai dulu lah karena sekarang butuh. Nah, nanti itu aku top up aja lah waktu itu ya, nggak apa-apa. Kalian bisa nanti top up di Ampas Store ya. Oke. Jadi itu ya, aku cuma mau warning aja sih ini. Karena aku sendiri nanti juga pasti nggak bakal nyampe 20.000 itu nggak bakal bisa ya 5 hari. Paling nggak aku mungkin nanti bisa nyampe yang 10.800, semoga aja ya, semoga aja. Oke, ini kita sekarang kurang apa? Kita lihat-lihat dulu ya, kita lihat-lihat. Ini masih kurang berapa? 6 kali. Kita kurang 6 kali. Aku masih tetap terjebak di Groudon, men. Groudon itu nggak bisa ya. Aku bisa bunuh Groudon, tapi masih tetap nyisa satu, men. Masih tetap nyisain satu Groudon. Yang dikutukannya itu kutukan Adventure Root itu Groudon emang gila banget. Aku udah nyoba dan emang kayak mustahil. Rasanya kayak mustahil ya. Karena harus satu turn, men. Harus satu turn kelar. Aduh, harus satu turn kelar. Itu yang bikin sulit. Harus satu turn doang. Karena kenapa? Di turn kedua semua Pokemon pasti mati. Jadi kalian harus punya Ho-Oh. Kalau enggak, apa ya, Lugia juga pasti mati. Karena dead imunnya udah keanu di itu, udah apa, ke-trigger di ronde pertama. Oke, ini kayaknya udah challenge elite. Ini kurang satu kali, besok aja ya. Besok diamond, aku sama sekali nggak pakai diamond, men. Sama sekali nggak pakai diamond karena butuh diamond banget buat Fortune Cat. Aku nggak mau pakai apa-apa di sini, yakin. Ini challenge-nya seminggu, aja. Kalau challenge seminggu masih bisa ya, aku nggak bakal pakai diamond. Oke, kita nice banget dapat 2 S plus. Oke, kita coba adventure route-nya ya. Kita coba adventure route-nya. Jadi aku udah nemu sih, aku sebenarnya udah nemu posisi paling bagus itu kayak gini gitu. Nah, tapi momen yang harus didapetin itu yang belakang DPS kita, nggak boleh ada yang mati. Itu baru dapat maksimal. Karena aku berharapnya Aggron itu walaupun tumbal ya, Aggronnya tumbal, bakal nggak kan langsung mati, men, langsung mati. Aku berharapnya tuh Aggronnya tuh bisa apa namanya, ngasih shield, bisa ngasih shield.
Tapi kayaknya dia ngasih shield si Zapdos deh kalau nggak salah. Oke, nanti coba Zapdosnya kita ganti. Ini yang kita bunuh Diancie-nya dulu deh kayaknya, karena Diancie-nya nge-heal ya kayaknya. Oke, kita bunuh yang paling pojok, yang atas, karena Groudon yang ini itu yang paling apa, yang paling tipis darahnya, yang paling tipis itu dia. Duh, nggak critical hit dong. Aduh, nggak critical hit, mati deh. Mati, mati, mati. Kayaknya ini mati deh, nggak kuat, nggak kuat. Mati beneran. Oke, coba sekali lagi, coba sekali lagi, sumpah. Matinya itu cuma sama gempanya doang, main gempanya si Groudon. Dan semuanya itu pada ngelewatin ini tuh kalau nggak pakai Garcham, pakainya si Moltres, Charizard X gitu, kalau nggak pakai Ho-Oh. Karena Ho-Oh bisa revive ya, Ho-Oh bisa revive. Nah, kalau nggak punya Ho-Oh gimana dong? Nggak bisa kayaknya deh. Harus pakai Moltres, pokoknya harus AoE Damage Burst yang high damage ya. Itu cuma ada di Moltres Garcham. Karena pasti sekarat kan, pasti sekarat. Ini sekarat mati pasti Mewtwo-nya. Nah, ketika Garcham-nya itu sekarat, itu dan terus habis itu Rampage-nya itu aktif, itu damage-nya bakal gila, langsung bisa membunuh si siapa namanya? Groudon-Groudon-nya, cuy. Oke, nggak kuat ya. Kita coba pakai Darkrai sama itu aja tetap nggak kuat, men. Misal ya, misal kita pakai Darkrai nih. Kita pakai Diancie lah, pakai Diancie ya, yang tank gitu, yang tank. Kita masuk. Kita masuk langsung mati juga, yang di depan itu langsung mati. Atau mungkin harus pakai Tiranitar? Enggak, tetap mati pakai Tiranitar pun. Di ronde keduanya ya, maksudku di ronde keduanya langsung auto mati, men, walaupun pakai Tiranitar. Oke, kita cek. Momen, nyari momennya sih sulit banget, men. Momennya itu DPS-nya nggak boleh mati. Aku taruh Mewtwo di belakang karena Mewtwo ini dev-nya paling gede ya. Karena aku harap dia bisa survive gitu. Ternyata enggak, Skizor-nya aja mati. Mustahil ya, mustahil, masih mustahil. Oke, karena cross apa namanya, PvP arena gak bisa, adventure gak bisa, kita push CSA aja, cok. Kita push di CSA aja, cross server kita gas. Oke, kita langsung masuk ya. Ini ngelawan nggak tahu server berapa dia, yang pasti dia 1 juta ya, CP-nya 1 juta, men. Tim 1, tim 2-nya CP-nya 1 juta. Oke, masih pakai NT ya, masih pakai NT, dan ini ada Chandelier. Chandelier ini dia emang meta di servernya atau emang dia iseng aja? Oh, enggak, iseng aja deh. Oh, bisa recover. Chandelier bisa recover ya? Jangan-jangan dia meganiumnya Pokemon S. Ini Chandelier ini karena jarang banget ya nggak ada metanya gitu di serverku, sama sekali nggak ada orang yang pakai Chandelier. Oke, Mewtwo-nya langsung membunuh Aggron kah? Enggak ya, Aggron-nya pun enggak terlalu sekarat. Ini Mewtwo-nya kurang GG emang. Oh, ada Garde, pantesan. Kok pada bucin, ternyata ada si Garde. Aduh, 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 kalah ini, kalah ya, kalah. Karena Lord Skizor-ku udah mati duluan, men. Lord Skizor-ku udah mati duluan, ini enggak bakal bisa. Kita skip aja ya, kita skip. Bener, enggak bisa ya, enggak bisa. Oke, chandelirnya ternyata asli ya, asli men. 800.000 dia, oh server 5. Server 5 dong. Ini siapa? Gens, dia server 8. Dia pakai Kyogre, ini Darkrai. Aduh, nggak cocok ya, karena aku pakai Darkrai nggak cocok men. Kita change saja ya, kita change. Ceng malah dapat yang mengerikan. Groudon Lugia, oke ini bisa ya. Kita karena dia nggak punya Kyogre, kita hajar, kita coba hajar. Karena dia nggak punya Kyogre. Karena aku pakai Darkrai itu kan gitu, cuy. Kalau pakai Darkrai itu ngelawan Kyogre kayak nggak guna Darkrai-nya, men. Oke, nice. Semoga Skizor-ku nyerang dulu. Aduh, sama aja. Aku juga Skizor-ku diserang duluan tuh pasti. Duh, Lugia lagi yang dibuang. Nice, untung Skizor-ku full duluan ya. Ulti Skizor-ku full duluan. Ini ada kemungkinan menang, ada kemungkinan menang. Mewtwo jangan, aduh, Mewtwo-nya mati dong.
Nyerang dua kali ya, Mewtwo nyerang dua kali karena speednya lebih tinggi daripada Pokemonku. Jadi Mewtwo-nya sana nyerangnya dua kali. Aduh, Rayquaza-nya malah full. Furinya Rayquaza malah full, man. Oke, masih ada Diancie ya, semoga. Nice, untung dead immune ya. Please mati, mati. Nice banget mati ya, Mewtwo-nya mati, men. Mewtwo-nya mati. Oke, masih ada kesempatan, masih. Duh, di heal deh. Di heal kayaknya. Oh, ternyata punya aku yang di heal. Nice banget. Aku kira sana tadi yang ngulti Diancie-nya. Oke, nice mati. Nice banget, tinggal si Diancie-nya. Semoga Diancie-ku bisa TB ya di depan, bisa nahan serangan dua tank ini kan, dua-duanya tank kan, dua-duanya tank. Oh, ternyata Lugia aku masih ada. Aku kira udah mati, men. Aku kira Lugia aku udah mati. Oke, ini sih menang ya. Ini sih jelas menang, jelas menang. Oke, kita skip ya. Kita skip karena ini jelas menang. Nice banget. Kita naik ke Diamond 1 lagi. Kita naik ke Diamond 1 lagi. Sekarang ini giliran terakhir ya, karena aku nggak mau apa namanya, nggak mau pakai Diamond. Nggak mau pakai Diamond. Oke, kita coba yang lebih sulit ya. Ini kayaknya lebih sulit, men. Oke, ini kayaknya lebih sulit ya. Kita coba aja. Dia server 14. Server tua? Apa itu? Kalau kata Kevin gitu, men. Server tua? Apa itu server tua? Coba nih berani ngomong kayak gitu karena VIP 18, men. Gigi banget si Kevin. Oke, nice. Nice, biar apa namanya, Lugianya itu nggak negate attack ya, biar nggak negate attack temen. Nice banget, gardenya mati duluan. Oke, kita menang ini, fix jelas menang man. Harusnya ya, harusnya kita jelas menang, jelas menang. Karena udah nggak ada garde ya, jadi nggak bisa kena bucin, terus Lugianya juga kesetun, nggak bisa negate attack. Jadi harusnya damage kita masuk semua, kecuali ada yang pakai focus band sih. Progressnya, oh aku kira progress, floor gasnya ternyata mukul si Lugianya ya, si Mewtwo-nya tadi. Oke, aduh Moltres-nya full. Oh, di heal ya, di heal sama si Floorgast-nya. Nggak apa-apa, Darkrai, please ada yang kena deep sleep dong. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang kena deep sleep, guys. Sumpah. Oke. Loh, Darkrai-ku mati. Sumpah, Darkrai-nya mati, men. Aduh. Oke, nice, mati dua-duanya. Rayquaza tuh bagusnya gitu, cok. Ultinya one hit KO. One hit KO yang bilang lele cacing itu nggak bisa build Rayquaza aja. Oke, itu Rayquazanya nggak dibuild pasti. Darkrai sebenarnya juga bukan Gengar ya. Darkrai kalau nggak dibuild kayak Gengar doang. Kalau dibuild bagus juga Darkrai, men. Tapi masalahnya yaitu harus bintang 8, paling nggak bintang 8 lah. Bintang 8 itu udah cukup menurutku ya. Bintang 8 itu udah cukup menurutku. Oke, ini pasti menang. Nice banget Rayquaza ya, diakhiri oleh Rayquaza. Ini dibunuh semua sama si Skizor. Pasti dibunuh semua sama Skizor. Cuman ini Green Ninjanya doang ya. Yang dibuil cuman si Green Ninjanya doang. Nggak mati dong, aku kira mati si Garchomp-nya. Oke, Garchomp-nya mati. Wow. Nice, masih menang, menang, menang. Ini Green Ninjanya, please mati, critical hit, mati dah. Jelas menang ya, itu Skizornya nggak dibuild kok. Oke. Kita sampai Diamond 1 aja nggak apa-apa lah. Oke, kita klaim. Oke, aku cobain video sampai sini, cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching, see you on the next video. Salam, Ampas.